Saya bilang, guru model apa lagi? Jangan-jangan dia main hantam juga seperti guru yang pertama. Saya duduk di masjid, datang beliau. Bawa surat kabar dirobek-robek. Lalu dipakai sholat, sejadah. Allahu Akbar. Baca-baca, mau ruku. Allahu Akbar. Saya terkejut. Tapi hati saya itu bilang, ini gurumu. Loh, orang-orang bilang dia orang gila. Hati saya bilang, enggak, ini gurumu. Sudah satu rakaat dia sembahyang, saya ambil itu kertas, saya taruh sejadah. Waduh, tambah kencang teriaknya. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, dapat apa saya? Saya mundur sedikit. Kalau dia hantam, saya mau lari sekali. Niat begitu saya. Tapi kasafnya itu masuk di dalam hati saya. Sudah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai ke kiri. Muhalifah. Muhalafah kan? Kita kalau salam kan ke kanan, kemudian ke kiri. Ini enggak. Kanan terus hantam ke kupingnya saya itu. Mungkin dia tahu saya itu masih budek. Dia bilang, ikut saya. Saya ikut. Lah tadi waktu datang, jalannya itu biasa. Waktu keluar sama saya dari masjid, jalannya pincang. Jadi orang-orang bilang sama saya, apa yang ikut orang gila itu? Tapi hati saya selalu bilang, ini gurumu. Saya ikut sampai ke rumahnya. Naik di tingkat 6. Ada kamar, 2x3 meter kamar rumahnya. Ada kompor kecil. Ada teko kecil. Teko mainan anak-anak itu. Diisi gula situ, teh di situ, isi air. Saya dulu minum teh. Saya hitung ada 50 cangkir. Tidak habis-habis di tekonya itu. Jadi saya ada ragu gitu. Kok tidak habis-habis? Saya minta 2, dia kasih 1. Bakhil, dia bilang. Kul. Suruh makan saya makan. Jambu benar. Baru dia masukkan tangannya, keluar ayam 2 ekor sudah dipanggang sama nasi minyak. Dia bilang dia beli di India. Padahal ada di depan mata saya dia duduk. Peti tadi kosong. Makan saya. Sudah itu dia usir saya. Roh, pergi. Kau tidak ingat guru kau bilang tidak boleh lama-lama dengan saya, nanti kau gila. Oh iya ya, saya turun. Sampai di bawah dia tarik baju saya. Mata tulubut doa minni. Kau tidak minta doa dari saya? Saya bilang saya mau minta doa. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa abidna min diwanil bu'adai wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang yang dicintai olehmu dan dicintai oleh orang banyak. Jangan digolongkan daripada orang yang dibenci olehmu dan dibenci oleh orang-orang yang beriman kepadamu. Itu doanya. Sangat penting dicintai teman. Sangat penting disayangi oleh orang banyak. Karena nanti kita manusia di padang mahsyar satu sama lain saling memberikan syafaat kepada temannya. Kalau ada temannya masih punya dosa, dia ambil pahalanya, saya kasihkan kamu. Itu syafaat teman dengan teman. Makanya kita harus memperbanyak teman. Hadir pengajian kan banyak teman. Siapa tahu sedang nyelunung-nyelunung di sana kebingungan, dosanya banyak. Ketemu Habib Abdullah. Loh, kau kan murid saya dulu itu. Benar Habib, tapi dosa saya banyak. Ini tunggu komando aja mau pergi neraka. Enggak. Ini pahala saya yang lebih saya kasihkan kamu. Buang itu dosamu di situ. Itu syafaatnya kita sesama manusia. Kalau syafaatnya Nabi Muhammad itu asy-syafa'atul 'udzma, syafaat yang agung. Semuanya kalau Nabi berkata sejumlah manapun manusia, ya Allah, saya kasih syafaat semua manusia yang ada ini. Diberi syafaat oleh Allah. Dari sayangnya Allah dan dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.